Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Himpunan penyelesaian dari persamaan tan 60 min setengah x derajat sama dengan kotangen x plus 120 derajat 0 sampai 360 ya adalah, nah karena tan, jadi kita punya tan, oke, mana lebih kecilkan dikit, tan 60 min setengah 60 min setengah x, oke, sama dengan derajatnya nggak ditulis sama mana bagian dalam derajat, sama dengan cot kotangannya x plus 120 begini kan. Nah, tangan dengan cot itu kan 90 min ya, jadi kita bisa menulis nanti 60 min setengah x itu sama dengan 90 min x plus 120 gitu ya, plus k kali 180 ya periodiknya dari tangan. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi tangen dengan cot itu 90 ya, bertukaran kan begini. Kalau kita punya misalkan ini alfa, ini beta, kan tangen alfa ini adalah misalkan depan dibagi samping kan untuk tangen alfa. Tapi kalau kita lihat dari beta ini, depan dibagi samping ini adalah kotangen gitu. Sedangkan alfa tambah beta 90. Jadi langsung aja 90 dikurangi gitu ya, itu kotangan. Ini menjadi tangan. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kita kumpulkan min setengah x, di sini min x. Min x dipindahkan ke kiri jadi positif x. Dikurangi setengah menjadi positif setengah x. Begitu ya, 90 dikurangi 60 ya, jadi positif 30. Oh, tapi dikurangi lagi 120. Gitu ya. Oke, k 180. Begitu ya. Oke. K 180. Nah, kita jadi punya di sini nanti adalah 30 dikurangi 120 adalah min 90 ya. Min 90. Nah, tulis saja plus K 180. Ini adalah setengah X, sehingga kalau X-nya saja adalah dikalikan 2 ya, min 180. Plus K dikalikan 2 jadi 360. Begitu ya. Nah, kita bisa mulai, kalau begitu K-nya kalau dimulai dari 0 berarti min 180 nggak masuk. Kalau K-nya dimulai dari 1, 360 kurangi 180 berarti 180. Begitu kalau K-nya 1, kalau K-nya 2 terlalu besar. Jadi 180 derajat saja solusinya ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Yang C. Oke. Okay.